kenyangnya sama deg-degannya gitu ibaratnya ya. Ada tradisi keluarga nggak sih biasanya dijalani selama bulan puasa? Ada, terawih sama-sama. Terawih sama-sama. Ya, itu wow. Saya sih sampai hari ini alhamdulillah masih belum bolong ya. Belum bolong ya. Jadi setiap hari walaupun kemarin ada bisnis trip ke Bali, saya tetap sama istri terawihnya di kamar. Cuman biasanya yang imamin tuh bapak saya. Dan doa sama-sama, dan setelah itu ya karena saya baru nikah, ini juga tradisi baru yang tadi saya bilang ngaji setelah terawih, nggak panjang sih, cuman setidaknya kita baca lah, baca dan apa mengertikan maknanya dan mencoba mencernak dan mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan nyata. Kehidupan saya.